Han, pengen kenalin Optimac. Apa ini? Suplemen tambahan buat anjing. Oh. Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino. Amino acid. Amino acid juga dari serangga punggung hitam. Oh. Ya kan, jadi kasih makan satu, ada scoopnya di dalam, satu scoop untuk satu mangkok anjing. Satu mangkok makanan diaduk, dikasih ke anjingnya. Ini buat nambah nafsu makan tuh. Bentuknya ini. Ini makanya. Enak. Enggak, makasih. Enak rasanya. Makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi. Ya kan? Jadi dia udah ada mineral-mineral, jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih satu scoop boleh aja. Ya. Atau kayak setiap makan satu scoop. Setiap satu hari satu scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimac dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Toko Fashion Indonesia kembali bersama pembisan YouTube berbagai resolusi dan tujuan YouTube. Dunia anjing tadi mana nih? Oke, ada Koko Ferdinand, ada Om Derry. Cie, Derry. Ya, ada Teddy. Kita di sini lagi bersama dengan Draco. Draco kesini lagi mau di MP, main power, mau diketahui isi hatinya. Ya, mungkin dia sering dipukulin sama Derry, bisa, ya kan? Dia mau curhat ya. Ya, Derry suka kasar-kasar gitu ya. Ya, gua mau cek nih, ya. Gimana anjing gua, ya. Happy gak di cancel ya? Happy gak gitu loh, ya kan? Mungkin. Nah, mau cek. Happy nggak Draco sama kita gitu ya. Loh. Draco lagi nunggu tim timnya Dokter Rajanti lagi. Kita kok nggak diajak macan ya? Sih. Iya. Masih di reptil ya. Ya oke, kita tunggu kedatangannya ya. Timnya Dokter Rajanti. Dan kita ya. Tunggu hasilnya. Nanti pertanyaan apa aja ya? Mau nanya apa ya? Ya mau nanya tentang gimana sih Draco happy nggak? Pertama happy nggak sama kita? Nah. Terus kalau misalkan pasti dog show gimana dia? Oh. Gitu loh. Lalu apa keinginan dia? Apa keinginan dalam? Dia selama bareng sama kita? Gitu. Memperbanyak istri, memperbanyak anak. Itu udah. Kalau itu dia sudah tersalurkan mungkin. Sudah tersalurkan ya. Iya. Ya, oke, kita tunggu Dokter Rajanti dan tim. Oke. Terus si Gijo siang malam berapa tuh? Banyak aturan gimana dong? Banyak. Buat dia tuh aturannya banyak banget. Kalau aturan sih. Pasti bukan aturan, tapi. Aturan. Apa ya? Masuk bukan, keluar. Bukan itu. Tapi maksudnya apa ya? Aduh, ngomongnya gimana ya? Kayak misalnya kalau anak-anak tuh kan di sekolah les, rutinitas. Oh, rutinitasnya ada. 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 Jadi dia kita 2 hari sekali bawa dia jalan pagi buat jaga kondisinya, yeah. Terus ada jam makannya, yeah. Ada jam keluarnya gitu. Yeah. Dia makan. Sih so far sih dia happy, ya kan? Nah, lega. Dia happy, dia oke. Okay. Dia suka nggak sih jadi anjing pameran gitu kan? Mm-hmm. Nah dia bilang dia oke, okay, nggak ada masalah. Mm-hmm. Tapi dia nggak mau terlalu strict gitu, oh, dengan aturan. Okay. Dia yeah. Maunya lebih santai, gitu loh. Dia mau lebih leyeh-leyeh, okay. Gitu. Okay. Lebih apa ya? Nggak terlalu banyak aturan main. Hmm. Ya sebenarnya bukan aturan sih kan, dia ada jam makan. Iya betul. Terus kadang kalau makan susah kan, kita lihat kita ada yang kita cekok sama dia. Yeah. Makan cekok kita kasih bikin bakso. Masukin ya. Gitu. Dia mau, ya maksudnya dia nggak keberatan dengan itu, tapi maksudnya dia itu lebih yang mau lebih nyaman aja, lebih santai lah ya. Iya. Gitu. Ya, karena ya. Yang dia rasakan tuh papahnya kan banyak banget kekhawatiran tentang ke dia, ya kan. Jadi dia merasanya juga tegang, gitu loh. Karena kan kayaknya seakan-akan ya dia memang bintang sih ya, ya kan. Ya kita nggak bisa bilang gimana ya, tapi dari sisi dia, sepertinya nih, gitu loh. Sepertinya Bapak juga punya banyak rasa khawatir, ya kan? Dari sisi, kalau dia mau makan aja sedikit, udah, wah kayaknya udah panik, gitu, ya kan? Betul. Nah, betul, itu yang membuat betul. Dia jadinya, udah gak apa-apa, santai aja, kenapa sih, gitu. Jadi kayaknya dia lebih seneng kalau dia bisa
diam, leyeh-leyeh gitu, ya kan? Jangan terlalu khawatir gitu. Oke, oke. Nah, terus so far sih dia tahu semua orang sayang lah sama dia. Mm-hmm. Dia enggak ada masalah. Kalau dia bisa dibuat lebih apa ya, banyak rileksnya, mungkin dia lebih happy sih. Sebenarnya dia juga banyak rileks sih, Dok. Sebenarnya di rumah juga ya, maksudnya dia ada jam keluar masuknya ada gitu, yeah, kan. Kalau di kandang juga kan istilahnya gini, dia cuma lari sih pagi-pagi. Terus udah gitu kalau siang kita naikin ke atas. Yeah. Dia jadi sama kita juga ketemu, yeah, tiap hari gitu. Dia tuh anak yang santai sih ya. Anak yang santai ya. Dia bukan anak yang apa ya, dia tuh gini ya. Tipikalnya anak yang seneng dengan bukan dengan rutinitas gitu. Kayaknya gitu. Yeah, terus yeah, gini, yeah, dia pesen gini. Dia kalau mau pameran tuh disisirnya pelan-pelan aja. Aku mungkin mau pameran gitu ya. Mungkin sisir tuh buat dia. Ya perlu waktu kurang lebih sekitar 4 jam deh. Wah, 4 gitu jam ya. emang kalau alaskan ya, emang kita kan kalau buat pameran harus ya, sisirnya harus benar ya, gitu ya, kan. Ya. Jadi harus bulunya juga harus ya, kelihatan bagus ya, ya, gitu. So far sih kalau saya lihat dia sih oke sih. Enggak ada protes gimana ya. Dia cuman merasanya ya itu aja sih, mungkin karena semua terlalu khawatir, terlalu sayang sebenarnya, ya, jadi sayang, mungkin ada sesuatu yang berlebih lah bagi dia ya, gitu ya, kan. Dia ngerasanya apa ya, lebih yang sedikit ya, ya betul lah, perasaannya agak susah sih ya, saya menyampaikan itu susah karena dianya itu lebih itu yang saya bilang ya, dia ini bukan tipikal anak yang dia lebih tipikal yang lebih ke nature ya, sedikit nature ya. Yeah. Makanya kalau dia dilepas, dia happy kan, gitu loh. Jadi kayaknya dengan kondisi yang ya rutinitas is okay lah, tapi ya so far sih nggak ada masalah sih. Yeah. Cuman dianya aja sensi lah gitu, gimana sih? Ya kan? Gini, kalau kita tanya, dia lebih dia akan happy lalu dia cerita banyak gitu, ngerti nggak? Ibaratnya curcol lah gitu, ya kan? Tapi so far sih dia nggak ada masalah. Kalau pegawai kayak gitu, is okay bagi dia. Oke, nggak ada masalah. Dia nggak ada yang dia takutin atau apa gitu, nggak sih? Kalau dia maksudnya itu spesialnya dia misalkan sama saya atau sama siapa, lebih seneng sama siapa sih? Oh, dia sama bapaknya suka. Oh. Sama bapak suka. Yeah. Dia juga suka kalau diajak pergi, jalan-jalan, dia juga happy. Anak ini okay lah, kalau menurut saya. Lebih suka lagi kalau diajak main. Iya, kalau diajak main, seneng banget dia. Itu yang, ya kayak misalnya, kayak tadi lah di usap-usap, pijit-pijit, udah happy. Jadi tapi dia langsung nyamperin ke dokter ya, luar biasa loh. Puppy sitter. Iya. Mungkin dia udah kesel dari tadi nungguin. Nungguin, ya. Cepetan. Udah terlalu lama katanya nungguin. Gua kapan nih gilirannya, gitu. Jadi kalau makan juga istilahnya ya, mungkin dia udah umur. Betul gak sih, Dok, saya mau nanya, kalau anjing yang udah tua, maksudnya udah tujuh, ini masih umur 7 tahun lah ya, udah umur 7 tahun, itu makan emang harus boleh sehari sekali atau iya, dua hari sekali. Sehari dua kali tergantung porsinya sih, Pak. Tergantung porsinya. Oh, kan Bapak mau porsinya berapa banyak. Maksudnya di aturan yang Bapak pakai dog foodnya kan dia ada servingnya tuh, ya kan, sekian gram. Nah, Bapak mau bikin sekali pun nggak apa-apa. Oh. Karena kadang-kadang dia nafsu makan, kadang-kadang nggak mau makan gitu. Dia tipikal anak yang lebih yang family dog ya, yang dekat sama orang, yang nyaman ya. Terus dia tipikal yang sedikit kepo. Oh. Ya, tapi dia bagus loh, karena dia tipikal yang empatinya bagus, ada empatinya. Jadi sama orang itu lebih yang cool ya, gitu loh. Jadi kalau bisa, udah deh lo gak usah sedih, gitu. Biarpun mungkin bukan yang tipenya, apa ya, bukan yang tipenya... Tidur. Hey. Lebih yang, apa ya, lebih, ya itu yang saya bilang, lebih rileks ya, lebih santai. Membuat orang, ayo dah rileks aja, gitu ya. Okay. Itu kayak gitu. Terus dari dia sendiri ada gak istri yang gak dia suka, gitu? Dia itu rutinitas. Oke. Dia nggak suka.
terlalu strict dia nggak suka. Dia lebih seneng, lebih nyaman kalau dia bisa dilonggar, selonggar-longgarnya. Tapi kan ya dia tahu lah. Artinya gini, kamu oke nggak dengan kondisi kamu jadi ina champion kan, gitu ya. Dia merasa bahwa ya dia happy dengan itu. Kamu pameran gimana, gitu ya. Ada satu kebanggaan buat dia. Tapi kalau aku nggak usah pakai disisir selama itu aku lebih seneng, gitu. Terus kayaknya kalau aku nggak usah sampai treatment gitu aku lebih seneng, gitu. Jadi kayaknya ya buat saya nanti saya akan kasih tahu dia bahwa dia harus lebih enjoy aja. Gitu. Jadi saya sih sebenarnya maksud dia tuh ini apa ya, bahwa dia jalan tuh mempersiapkan fisiknya dia aja biar nggak turun. Karena rencana umur 8 tahun tuh kan nanti dia akan saya showin lagi. Sekarang kan dia udah berhenti dulu. 2 tahun inilah saya udah berhentiin. Ya, tapi tetap kita juga latihan untuk dia itu enggak terus-terusan, enggak. Yeah. Jadi kita misalkan seminggu 2-3 kali kita bawa dia jalan. Yang penting menjaga kondisi fisik. Tapi jalan sih dia kayaknya enggak ada masalah sih. Enggak jalan. Heeh. Kadang-kadang suka malas-malasan gitu. Karena dia tipikal yang leyeh-leyeh tadi. Yeah. Terlalu santai buat dia. Dia nggak mau, nggak ada sesuatunya yang ah ngapain sih gitu, capek gitu. Jadi kayak gitulah tipe-tipenya. Yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Kalau tadi sih saya lihat sih apalagi ya, ya itu aja sih sebenarnya, bukan yang kan ada ya kalau apa anjing show tuh yang memang wah dia ngerepin banget ya gitu. Untuk show tuh kayaknya wah eagernya tuh luar biasa gitu. Kalau ini sih ya oke, enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi bukan yang punya ambisi gimana gitu, enggak. Dia lebih cenderung yang ya kalau gue bisa santai-santai di rumah ya gue lebih enak. Itu kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Oke. So far sih saya lihatnya oke sih Pak. Iya. Ini tipikalnya family dog banget sih. Emang family ya, kalau ketemu ya langsung calling. Gitu dia. Apa kalau di rumah kita nggak ketemu, ngelihat dari situ langsung pengen dipegang. Iya. Manja banget. Iya, ya, manja sangat sangat luar biasa. Karena tadi pesannya sesering mungkin dia dimasas, dipegang-pegang. Biar punya main maunya kayak gitu. Jadi benar-benar manja banget sih. Betul. Saya bilang. Betul. Apa ya, malamut yang sangat manja sih. Okay. Anyway sih kalau saya lihat dia thankful ya. Dia thankful juga, ya. Okay. Karena dia tahu semua sayang sih sama dia. Jadi enggak ada rasa gimana-gimana. Oke sih Pak. Oke. Sangat oke. Okay. Thank you banget. Karakternya bagus banget. Ya kan? Menyenangkan bagus dan sih. Sangat sayang sama orangnya. Oh iya, betul. Ya. Betul. Dia kepengin lihat orang itu jangan worry gitu loh. Dia kepingin lihat orang itu ya udah relax aja, santai aja gitu. Iya, iya. Kepingin membawa suasana itu gitu. Iya. Thank you Dokter Rajanti atas ininya gitu ya. Dan dia memberikan energi sangat positif loh. Iya. Ya kan? Buat Bapak betul, semua. Betul. Itu luar biasa sih kalau saya bilang. Okay. Karena energi positif yang dia kasih itu benar-benar bagus. Dan dia enggak kepingin orang itu sedih. Iya. Iya. Oke. Baik, ditutup langsung. Sekian vlog bersama Dokter Rajanti. Ya, oke. Sekian vlog bersama Dokter Rajanti dan bersama dunia anjing kita. Ya. Untuk Bobisan dan Putra. Itu kos kakinya sekalian di situ. Oh iya, kos kaki. Jepang sih. Ceplok telur. Yuk kita makan. Oke, bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.